kan. Jadi kenapa putus mitranya itu, kenapa apa sebelum saya selesai pick up gitu loh. Saya kan belum selesai pick up ini. Sekarang gini, seharusnya kalaupun udah kayak gitu, itu jangan main asal diselesaikan kayak gitu. Dari sisi Grab pun harus menjelaskan kenapa akan ini, berapa menit kemudian setelah Bapak menyelesaikan pekerjaan ini. Kalau Mbak langsung suspend, masalahnya saya yang juga kena imbasnya. Saya yang nanti pusing sendiri gitu loh. Oh, fine. Gak ada. Sini itu enggak bukan maksudnya gini, kalaupun enggak, intinya kita di sini kan tidak mau salahin siapa-siapa. Intinya kita mau semua pihak itu bahagia mendapatkan semua yang apa yang dia perlu. Saya sebagai pelanggan, saya pesan makanan, saya mau makanan itu datang dong. Pada saat di suspend seperti ini, itu kan pasti dilihat juga atau enggak dilihat driver sedang melakukan apa, apakah sedang melakukan pengantaran ke konsumen atau tidak. Kalau ini secara tiba-tiba, karena kejadiannya itu pada saat pengantaran, tengah-tengah lagi jalan, udah nyampe, terus belum diselesaikan, itu sudah disuspend dulu. Sehingga karena sudah disuspend, saya chat ke dia pun cuma centang satu. Nah, menyebabkan makanan saya tidak sampai. Nah, kalaupun misalkan ini disuspend, bukan karena yang urusan saya, silakan harus dijelaskan kepada drivernya seperti apa. Ditelepon dulu. Kapan? Iya, kalau barusan kan setelah disuspend. Kalau tadi barusan kan setelah disuspend. Seharusnya Mbak jangan alasan kayak gitu. Harusnya. Enggak, gini deh. Saya enggak mau terlalu ikut campur sama Mbak, stop. Saya nggak mau terus. Saya sebagai pelanggan, saya nggak mau terlalu ikut campur urusan dari drivernya sebelum pengantaran saya. Intinya saya cuma mau minta tolong. Kalau saya sebagai konsumen pun, saya merasa dirugikan. Kalau driver disuspend pada saat sedang mengantar rotinya saya, itu saya merasa dirugikan. Ya, jadi hal itu yang perlu diperbaiki. Menurut saya, saran dari saya sebagai konsumen, baiknya kalaupun ada di suspend itu setelah penyelesaian dia mengantar ke saya, semua jelas, tidak dalam melakukan pekerjaan apapun, baru di suspend. Kalau nggak itu akan merugikan saya sebagai konsumen, intinya itu. Kalau Mbak mau jelasin, ini udah bapaknya udah dipanggil dan segala macam itu, nanti Mbak silakan hubungin bapaknya langsung, itu bukan urusan saya. Ya? Ya udah. Oh iya, masnya nggak ada salahnya saya soal itu. Ya. Tapi saya yang merasa dirugikan, gitu loh, oleh sistem Grab. Ya? Ya, jangan karena saya konsumen selalu diuntungkan kalau dari sisi driver yang semua cari kerja untuk makan dirugikan dari itu. Ya? Iya, begitu. Harus minta maafnya sama mitra dan saya juga, bukan saya doang. Ya, silakan nanti hubungin drivernya sendiri untuk urusan ini.